Ramai 490 petugas dalaman di BKL akan siap siaga di lapangan dengan dibantu oleh petugas pasukan pemantau secara visual melalui lebih 60 unit CCTV di bilik gerakan khususnya di kawasan hotspot yang telah dikenalpasti. Contohnya memantau kawasan-kawasan sungai, parit dan juga kolam takungan. Jadi mulai besok insyaAllah satu langkah proaktif juga akan kita laksanakan, iaitu semua variable message system atau VMS dan ataupun papan iklan LED di bawah seliaan di BKL akan memaparkan status masa cuaca dan amaran kemungkinan berlakunya banjir kilat. Ya, dan ini kita mendapat kerjasama daripada MET dan juga JPS, dan ini kita akan mulakan di papan iklan LED di menara di BKL terlebih dahulu.